Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi di channel Langgeng Joyopeng. Pada konten kita kali ini, kami akan share gimana bikin motif bead ya untuk tema road trip, simple, elegan, mudah dan menarik. Nah, untuk bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah cutter ya, isolasi kertas ukuran 4 mili dan 20 mili. Oke, kita lanjutkan untuk tahap pertama. Silahkan cover bitnya didasari cat putih ya. Lalu dilanjut hijau stabilo seperti konsep yang kita inginkan ya. Jadi kalau saran saya itu sesuaikan dengan lajur nut ya, bentuk body cover. Jangan sampai melawan, nanti hasilnya kurang maksimal. Dilanjutkan tahap berikutnya yaitu kita isolasi ya secara telaten sesuai konsep awal. Semua menurut lajur bodi, tidak ada yang melawan ya. Yang bentuk diagonal itu hindari. Jadi lajur grafis itu saya sarankan untuk mengikuti lajur nut cover bodi. Nah, seperti ini kawan-kawan contohnya. Ini saya sisakan warna biru ini nanti di warna hitam. Kita lanjut untuk tahapan berikutnya, ngasih warna oranye ya. Dalam pengecatan oranye, usahakan pada tepi isolasi sama cat dasar ini jangan sampai tebal. Sistem gradasi aja, agar nanti tidak terjadi istilah gedet ya, selisih ketinggian antara cat awal dengan cat yang kedua. Biar hasilnya mulus, rata, seperti tidak bingket istilahnya ya, tidak gedet atau tidak bingket, mulus. Seperti motif-motif kontes, itu yang dinilai adalah kerataan dari grafis sama cat dasarnya. Nah, ini sudah kita oren. Selanjutnya kita lanjutkan dibungkus ya bagian yang oranye. Jeda 30 menit cat oranye-nya kering. Kita bungkus, kita lanjutkan ngasih warna hitam ya. Ini sudah selesai semua. Dan perlu diingat dalam waktu nyemprot tepi isolasi sama cat dasar itu nyemprotnya gradasi saja, jangan tebal. Nah, ini setelah dicat hitam melalui tahapan oranye, ditunggu kering ya tadi, terus dilanjutkan menambah warna gradasi hitam pada cat oranye biar menambah ciamik penampilan motor road race kita. Oke sob, kita sambil belajar, kita pantau dulu. Ini waktunya melepas isolasi ya, kita lepas semua. Nanti kita cek gimana kurang serasi atau perlu ditambahi grafis lagi. We'll be right back.
Nah, alhamdulillah sudah kelar ya untuk mengelupas isolasinya. Nanti kita rapikan ya, cacat sisa gradasi yang nempel itu bisa kita bersihkan pakai kompon dan gombal halus ya, kain halus. Untuk selanjutnya kita finishing clear dengan clear yang kualitas bagus, lekas kering, ada anti goresnya. Kami menggunakan Belcoat ya, Belcoat P2K ya, MS3000. Oke, kita pantau untuk hasil setelah di furnace seperti apa. Oke pemirsa, ini adalah finishing clear pakai Belcoat dua lapis ya, mengkilatnya seperti motor standar, motor pabrikan baru. Jadi kalau kurang kinclong itu bisa kita ulang-ulang pengekliran lapisan sampai ke 8. Nah, untuk pengekliran dua lapis ya, standarnya motor pabrikan itu biasanya kami pasang tarif per set ya, per set motor itu 350.000. Jadi satu unit ya, bagian plastik yang biasa, bukan jenis dashboard. Kalau tambah dashboard itu sudah beda lagi tarifnya. Dan untuk pengekliran 8 lapis itu menghabiskan 0,6 liter ya. Belum hitungan thinernya, itu tarifnya sampai 550, super kinclong. Biasanya untuk motor road kontes, bukan untuk motor road race. Kalau motor road race itu identik, sering ganti motif, jadi cukup dua lapis. Nah, motor road race itu identik, banyak full stiker ya, untuk aksesoris seperti masang angka di totok lampu atau di dashboard depan, panel depan seperti ini akan dipasang angka, stiker-stiker tim dan lain-lain. Jadi enggak begitu mengandalkan kinclong. Untuk kinclong itu pada motif kontes. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.